Ini adalah bambu buntet, yaitu ting empat. Bambu buntet adalah bambu yang tidak terdapat lubang di dalamnya. Bambu buntet memiliki tuah yang beraneka ragam. Bisa digunakan sebagai penolak bahaya negatif, menghalau pengaruh jahat yang ada dalam rumah, mampu menghalangi jin yang berniat jahat dan akan mencegah masuknya dalam rumah, serta akan menjaga orang yang membawanya, katanya sih. Apabila dipakai untuk memukul lawan, maka bisa berarti bebat fatal. Apabila membawa bambu buntet, sebisa mungkin untuk bisa mengendalikan diri, karena bila membawa bambu buntet ini, maka sifat dari orang akan terbawa oleh bambu yang sangat panas. Bambu buntet ini terjadi karena ada proses pengendapan dan pembekuan sari makanan yang mengalir ke dalam sirkulasi makanannya, sehingga terjadi pengerasan dan terjadi di dalam bambu. Menurut versi lain penjelasan bahwa dalam lubang bambu ini terdapat sejenis makhluk halus. Bambu ini bisa saja ditempati benda-benda pusaka yang berdiam di dalamnya. Bambu buntet yang bagus adalah terdapat pada jenis bambu gading atau bambu Jawa dan bambu wulung atau bambu hijau. Bambu buntet yang terdapat pada jenis bambu ampel bersifat panas. Bambu buntet juga dapat digunakan sebagai pagar rumah dari gangguan pencuri atau santet. Hal ini karena tuah alami yang dibawa bambu buntet. Menurut orang,